para nabi adalah contoh-contoh terbaik yang menjadi contoh kita dalam kehidupan, di mana mereka bermuamalah dan mereka yakin dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas, sehingga dalam setiap doa mereka, mereka meminta untuk dimasukkan ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena mereka yakin tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam ketika diperintahkan untuk berdiam diri, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari lamanya, dan Nabi Musa menitipkan umatnya kepada Harun, kemudian Nabi Musa alaihi salam pergi. Setelah 40 hari Nabi Musa kembali, ternyata umatnya sudah mulai beribadah kepada berhala-berhala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan azab Allah akan turun kepada mereka yang beribadah kepada selain Allah, sampai-sampai Nabi Musa alaihi salam mengambil kepalanya Harun saudaranya, menarik jenggotnya Harun alaihi salam, dan Harun mengatakan, wahai anak ibuku, janganlah engkau mengambil kepalaku, janganlah engkau menarik janggutku. Dikatakan kepada Nabi Musa alaihi salam alasannya bahwa beliau tidak mau terpecah belah umat ini hanya karena beliau, sehingga beliau belum bisa melarang pada saat itu umat Nabi Musa yang beribadah kepada berhala. Setelah itu jemaah sekalian, saking khawatirnya Nabi Musa alaihi salam, takutnya Nabi Musa alaihi salam jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka karena kaumnya sudah beribadah kepada selain Allah, maka Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon rahmat Allah, memohon agar Allah memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, memohon agar Allah memasukkan beliau dan Harun saudaranya ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, ampuni saudaraku dan masukkan kami berdua ke dalam rahmat-Mu. Dan engkau adalah zat yang maha pengasih, engkau adalah zat yang maha rahmat, ya Allah. Saking takutnya Nabi Musa, dan beliau sadar tidak ada yang bisa menyelamatkan beliau seorang nabi kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau memohon, meminta kepada Allah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayyub alaihi salam diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat luar biasa. Diberikan penyakit yang sangat luar biasa, sampai-sampai keluarganya ikut meninggal dengan penyakit tersebut. Harta bendanya semuanya habis dengan penyakit tersebut. Yang tersisa adalah seorang istri beliau. Hingga akhirnya beliau mendengarkan ucapan kaumnya, di mana mereka menghina, di mana mereka menjauh, karena Nabi Ayyub alaihi salam telah mendapatkan cobaan dan ujian penyakit yang luar biasa. Timbullah kekhawatiran dalam diri Nabi Ayyub, jangan sampai kaumnya akan mendustakan diri beliau, jangan sampai kaumnya akan mulai ragu dengan apa yang dibawa oleh beliau karena hingga hari ini tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian menyebabkan beliau berdoa kepada Allah. Tapi subhanallah, beliau ditimpa dengan penyakit dan beliau berdoa kepada Allah, tidak memanggil Allah dengan zat yang maha penyembuh. Beliau ditimpa dengan kesusahan, beliau tidak memanggil Allah dengan zat yang maha luar biasa, yang maha besar, maha penyembuh. Tapi beliau memanggil Allah dengan zat yang maha rahmat. Beliau mengatakan, Rabbi inni massani dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku telah ditimpa penyakit yang sangat luar biasa, sementara engkau adalah zat yang maha pengasih dari semua yang pengasih. Engkau adalah zat yang rahmat, maha perahmat, dan semua yang memiliki rahmat dan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fastajabna lahu, maka kami jawab doanya Nabi Ayyub alaihi salam, fakashafna ma bihi min dur, kami hilangkan semua penyakit yang ada dalam tubuhnya, wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum, kami datangkan keluarganya, anak-anak keturunannya dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, rahmatan min indina, itu semua sebagai rahmat dari sisi kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bukan karena kesembuhan dari Allah. Iya, Allah yang menjemukan. Tapi Allah tutup ayatnya, rahmatan min indina wa zikra lil abidin, sebagai bentuk rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Ayyub, dan sebagai pengingat untuk orang-orang yang datang setelah Nabi Ayyub, bahwa jika kita tertimpa sesuatu, kita memiliki Allah zat yang maha rahmat. Jika kita diuji dengan sesuatu,
kita memiliki Allah, zat yang maha pengasih.